Bosan lah. Balik lah. Assalamualaikum. Salam satu basikal. ID BT GoPro aku sekarang ni 42% je. So kalau aku dah cakap, aku kena cakap laju-laju dan cepat-cepat. Okay, sekarang ni dah pukul 9.20. Okay, sambung balik. Sekarang ni 9.20 ataupun 9.25. Aku ingat aku nak join mana-mana yang kayu malam ni. Kalau ada group besar, aku join je lah. Sebab aku tak ada planning apa pun. Lagipun besok hari Sabtu, aku tak tahu. Tapi biasanya hari Sabtu memang aku tak dapat kayu lah. Boleh Jumaat macam sekarang ni. Dan kalau aku tak balik kampung, mungkin hari Ahad aku boleh. Hari Ahad ni bawa aku balik kayu. So aku nak ke Empangan. Pasal setiap Jumaat aku rasa ada grup kebanyakannya Cina. Ada juga kadang aku tengok Melayu. Ada juga tapi tak ramai lah. Start kayu ni dekat Empangan Pasir Timur ni. So aku nak ke sana. Kalau ada aku nak join. Kita tengok macam mana. Kalau ada aku join lah. Kalau tak, aku tak tahu macam mana. Okay, aku rasa diorang dah start kayu. Kereta banyak. Aku rasa diorang semua dah start kayu. So aku ingat aku nak straight ke ke sana. Untung-untung jumpa. Kalau tak ada aku terus naik ke Pesin 2. Bulan besar malam ni. Dekat depan tu macam ada dua orang ke tiga orang tengah kayu basikal. Tak tahu mountain bike ke road bike ke. Kalau boleh aku join, aku join lah. Aku seorang je malam ni. Kayu malam-malam seorang-seorang bahaya. Tadi tu semua mountain bike, semua pakai berhenti tepi jalan. Tak tahu kenapa. Ingat aku nak join. Weh, aku pun bawa kayu. Mungkin orang dah bawa 10 km kayu. Ha, aku 10 km tak sampai takkan aku nak berhenti pula. So aku straight lah. Aku rasa macam nak masuk masjid tu balik lah. Ada geng kayu sorang-sorang malam. Kan jauh boleh pergi. Kayu sorang-sorang bahaya. Macam tadi kat simpang, kereta nak keluar, nak masuk. Aku tersepit dekat tengah-tengah. Leceh. Kalau tak ada orang juga, aku terus balik lah. Bukit Bangang tadi ada 8 orang juga lah, robot. Dia berhenti dekat atas Bukit Bangang. Aku tengok dia orang, tu aku tanya, masuk tak Sabah Jaya? Dia orang tak tahu, dia pun ikut orang. So aku straight je lah. Aku malas nak berhenti. Aku straight ke Masjid Putra. Kat dataran Masjid Putra. Tak ada geng lah. Kayu sama. Aku kat Masjid Putra. Bawa kayu 18 km. Bosan lah. Balik lah. Ini hotel Pullman. Dekat hujung sana yang lampu tu, tu swimming pool. Ramai orang berlatih berenang kat situ lah. Aku pun kadang-kadang pergi juga. Dulu lah, sekarang tak ada lah. Ini Kementerian Pelancongan lah, kalau tak silap. Ini area Persia 5. Okeylah, aku rasa malam ni setakat ni je. Hari Jumaat, kayuhan yang gagal. Tak tiga nak ikut. Kayu ni pun 23 km. So aku terus balik lah. So tengok kalau aku tak balik kampung, hari Ahad ada lah video dah. Okeylah. Assalamualaikum. Salam satu basikal.